Saya Stephanie, selamat datang di show unit Maiza Cosmo House. Hunian terbaru yang cozy dan modern di BSD City, persembahan dari Cinemas Land. Nah, kalian pasti penasaran kan kelebihan apa yang ada di show unit ini? Langsung saja kita lihat yuk. Cosmo House ini merupakan tipe hunian terbaru yang berada di kawasan Maiza dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu tepat di seberang Future CBD BSD City alias pusat bisnis BSD City. Jadi, lokasi ini sangat tepat untuk kalian yang pengen tinggal di daerah yang strategis dan dekat kemana-mana. Oh iya, Cosmo House ini didesain oleh dua arsitektur ternama, yaitu Bapak Dedi Gondo dan juga Ibu Yoke Rose. Mereka mendesain rumah ini dengan fasad bernuansa tropis, modern dan juga pastinya tetap hangat walaupun kalian berada di tengah pusat kota. Nah, berikutnya area ini sudah terintegrasi dengan area makan yang super keren kayak gini. Dan juga pastinya dengan kitchen yang modern, compact dan juga praktis. Semua ini sudah include loh, jadi kalian gak perlu lagi mengalokasikan budget untuk membeli furniture, tinggal bawa koper dan langsung tinggal deh. Well, area ini juga dilengkapi dengan seamless powder room. Keren kan? Nah, dari sini kita beranjak ke multi-purpose room. Ini dia. Di era new normal seperti sekarang ini, multi-purpose room sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa bekerja dari rumah atau work from home ataupun learning from home. Dilengkapi dengan pencahayaan yang baik dan juga pemandangan langsung ke taman belakang sangat-sangat segar dan gak bikin bete kalau kerja dari rumah. Dan lebih kerennya lagi, kalau misalnya capek bekerja, ruangan ini, sofa ini bisa digunakan untuk beristirahat. Kok bisa? Sofa bed ini bisa diluaskan dan digunakan untuk tidur. Dan ini sudah include loh. Kita sudah sampai di lantai 2 dan sekarang aku mau tunjukin master bedroomnya. Yuk! Ini dia master bedroomnya, wow, besar, luas dan lega. Pencahayaannya sangat bagus dan sirkulasi udaranya juga dijamin bagus dan sehat untuk keluarga kamu. Selain itu kamu juga sudah mendapatkan furniture seperti kasur, area berdandan dan juga lemari yang sangat-sangat besar. Besar banget ya, ini cocok banget nih untuk keluarga. Ruangan ini sangat cocok untuk para kaum milenial dan juga keluarga muda dengan banyak anak. Jadi jangan khawatir kalau punya banyak anak, rumah ini sangat-sangat memadai. Nah, selain itu aku juga mau tunjukin bahwa di kamar ini ada balkonnya. Yuk kita lihat yuk. Masih banyak lagi keunikan yang bisa kamu dapatkan dari kamar utama ini, yaitu salah satunya ini dia. Kamar mandi dengan dua sisi, bisa diakses dari luar maupun dari dalam kamar. Nah, sekarang aku mau nunjukin kamar anak. Lihat deh desainnya, keren banget, nyaman untuk anak-anak dan pastinya sirkulasi udara dan pencahayaannya bagus banget. Dan ini dia part favorit aku. Pemandangannya langsung ke taman belakang.
aku belum selesai. Masih ada satu lagi keunikan dari Cosmo House ini. Semua area di rumah ini dimanfaatkan dengan secara maksimal. Nah, salah satunya ya ini, Attic Room. Langsung kita lihat sih Attic Room tuh seperti apa. Kita sudah sampai di Attic Room. Nah, ruangan ini merupakan ruangan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Bisa digunakan sebagai ruang kamar anak ataupun ruang hobi lainnya. Ruang penyimpanan ataupun ruang bermain. Sangat unik, bukan? Cosmo House at Maisa BSD City. Tapi sayang sekali sekarang waktunya Stefani mohon pamit. Tapi untuk kamu yang ingin keterangan dan informasi lebih lanjut, langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan sampai ketinggalan juga promo-promo menarik lainnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.